Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ibu sedang sakit. Ayo kita ganggu ibu. Kamu duduk di atas kaki ibu agar kakinya terasa berat. Hahaha. Baiklah. Istirahatlah ibu. Tidak usah peduli anak-anak dan suamimu. Mereka bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Hahaha. Kalian beraninya mengganggu ibuku? Jangan ganggu ibuku. As'alullah al-azim rabbil arshil azim ayyu afiyaka wa yusfiyaka. Aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan Arash yang Agung, semoga memberi kesejahteraan kepada engkau dan menyembuhkan engkau orang yang sakit. Pergilah kau setan. Lamun saja, ini aku bawakan es krim untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan berpetualang ke dalam hutan. Ada keseruan apa ya kira-kira? Kita sudah sampai di dalam hutan. Ada monyet, lucu sekali. Dia sedang makan pisang. Oh tidak, monyet itu ketakutan hingga ia lari. Coba perhatikan, ada yang tahu ini membentuk huruf apa? Kalau ada yang menjawab huruf jim, berarti kalian sangat teliti. Benar bukan? Ini adalah huruf jim. Jim. Jim dapat digunakan sebagai awalan kata Jamalun, yang artinya adalah onta. Sekian petualangan kali ini ya. Sampai bertemu lagi di petualangan menemukan huruf hijaiyah lainnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kerudungmu terlihat bengkok dan kamu kurang bagus mengenakan baju itu. Allahumma kama hassan tahulqi fahassin khuluki. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku. Apa ini? Aduh, telinga dan badanku terasa panas. Tolong, tolong, panas! Bismillahirrahmanirrahim.
kita ganggu mereka. Laili, lihat acara film di TV bagus loh. Benar Laili, acaranya seru banget. Nanti kamu ketinggalan filmnya. Hahaha, dia tergoda. Kita berhasil. Hah? Hah? Jamal, Laili, kalian lupa membaca doa ya? Sebelum belajar, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu agar tidak ada setan yang mengganggu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Jamal, apa yang kamu lakukan? Bukan seperti itu caranya. Aku berhasil membuatnya salah. Jamal, ada baiknya sebelum wudu berdoa dulu. Alhamdulillahillazi ja'ala hadzal ma'a tahuran. Rabbi inni a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini suci dan menyucikan. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari godaan setan, dan aku mohon perlindunganmu dari godaan setan yang akan datang. Duh, apa ini? Kok panas gini? Ah, ternyata anak ini membaca doa. Wah, panas! Panas! Kabur! Bismillahirrahmanirrahim. Hai Jamal, cepat ambil ayam goreng itu. Nanti kamu tidak kebagian. Ayo cepat. Sebelum kita makan, harus berdoa dulu. Jamal, kamu yang pimpin doanya ya. Ayo cepat, tidak usah berdoa kelamaan. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina azabannar. Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Ah, gagal! Dasar Jamal! Kamu memang tidak berguna. Ganggu anak kecil saja gagal. Ampun, Raja!